Oke ya. Assalamualaikum. Ya. Pakai topi gini ya. Kayak koboi. Koboi junior. Ya kan koboi junior lagunya gitu ya. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Wow, 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 wow. Ya, juara ya. Kalau begitu juara ya. Kalau nggak juara, kupap, skipapap. Di Jogja ini itu ya banyak beca. Tukang becanya suka sok akrab. Udah kayak itu teman lama gak ketemu 20 tahun gitu. Padahal umur gue baru 19. Ayo mas Malioboro mas, monggo mas. Emang gue mau ke Malioboro gitu. Kan terserah gue mau kemana gitu. Ya, gue kasih tahu ya. Gua itu paling bete sama Kaca. Soalnya dia tuh plagiat gitu. Iya, suka ngikut-ngikutin gua kan. Kesel gua kan, gua marahin, eh lu. Dia ngikutin, eh lu gitu juga. Kalau berani kita selesain secara jantan gitu. Dia ngikutin juga, kalau berani kita selesain secara jantan gitu. Gua ajak suit kan. Suit, set, seri. Seri, seri juga. Yaudah gue tinggal aja kan, gue bete. Iya. Jadi gini, gue kasih tahu ya, kenapa di Inggris itu nggak ada warung? Karena di Indonesia itu kalau warung enak kan, beli gitu ngomongnya kan. Iya. Kalau di Inggris itu warung gimana ngomongnya? Bui. Terus tukang warungnya bilang, bui what gitu. Sugar gitu. Aneh, Inggris itu aneh ya. Gua juga kemarin itu, lihat orang ngerokok ya. Terus dari hidungnya keluar asap. Gue kirain buset kebakaran. Gue siram aja pur gitu. Gue digebukin. Parah ya. Orang ngerokok emang parah ya. Gue kesel sama perokok ya. Karena gak ada hal keren dari merokok. Satu-satunya hal keren dari merokok itu asbak. Karena asbak itu kuat ya. Dia disundut gak melendung. Iya kan kemarin ada orang matiin rokok. Cuk, cuk. Diam aja dia. Gak teriak. Coba asbak gak kuat. Kalau matiin rokok. Cut, cut. Au. Au. Jadi kita kegiatan rokok-merokok kita terganggu ya. Au. Ya, gue ini lagi tur ya. Jadi gue LDR sama yang di rumah. Tapi gak apa-apa, gue tuh udah jago LDR ya. Karena agama gue udah mengajarkan LDR. Iya, Islam. Gue kan orang Islam. Islam itu ngajarin LDR. Buktinya kita di sini Tuhannya jauh di atas sana gitu. Tapi tetap saling percaya gitu. Iya, Islam ngajarin LDR apalagi misalkan sholat. Sholat juga LDR kan? Kita di sini Ka'bahnya jauh di sana gitu. Tapi kalau mau sholat boleh. Yang penting madep kiblat. Jadi kalau misalkan pacaran LDR, kita di sini pacar kita jauh di sana. Kalau mau teleponan boleh. Yang penting madep pacar gitu. Jadi sebelum telepon SMS dulu gitu. Sayang posisi kamu di mana gitu.
Aku 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan gitu. Oh ya udah madep sana telepon, asik. Yang enggak enak adalah kalau kita ngantuk tapi kangen. Jadi baru bangun kita SMS, "Sayang, posisi kamu di mana?" gitu. "Aku 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur." "Oh, madep sini." Telepon, "Halo sayang, sayang kamu madep mana?" "Madep sini, salah bego." gitu. "Gua ada di sono." gitu. Kampret ya, salah kiblat. Oke, terima kasih, nama gue Viko.